firman Tuhan itu dia pasti melaksanakan bagiannya dalam kehidupan kita. Alkitab berkata bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ketika kita membiarkan firman Tuhan itu masuk dalam hidup kita, dalam hati kita, membuat iman kita tumbuh. Nah, ketika iman kita tumbuh, Alkitab berkata demikian, iman sebesar biji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Amin ya. Bukan berarti itu gunung salah kita harus pindahin, bukan. Tapi gunung persoalan dalam kehidupan ini, masalahmu, penyakitmu, kesehatanmu, masalah rumah tanggamu, masalah bisnismu, usahamu, yang merupakan suatu masalah yang mungkin kita merasa itu seperti gunung yang menumpuk yang tidak bisa kita selesaikan. Khususnya dalam tahun bulan-bulan ini ada masalah yang kita hadapi saat ini adalah gunung virus corona. Gunung virus corona ini sudah menggunung, saudara, sudah sampai hampir ke 3.000 orang. Tapi itu bisa kita pindahkan kalau kita punya iman sebesar biji sesawi. Kita bisa berkata kepada virus corona itu pergi, kita bisa berdoa dan Tuhan bisa menghalaukan itu.